Halo adik-adik yang cerdas dan baik hati. Perkenalkan, nama kakak Rena. Kakak berasal dari Ungaran, Jawa Tengah. Di hari ulang tahun channel YouTube Rumah Kita yang pertama, kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Makanan Baik. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil yang bernama Bayi. Ia sedang asik menemani ibunya memasak di dapur. Ibunya selalu memberikannya makanan yang sehat dan bernutrisi seperti sayuran dan buah-buahan. Tak pernah sekalipun ibunya memasak makanan cepat saji yang penuh penyedap rasa, pengawet, serta pemanis buatan. Ibunya juga selalu mengingatkan Bayi agar membaca doa terlebih dahulu sebelum mulai makan. Ibu, nanti selesai Bayi menghabiskan makan siang, Bayi mau main, Bu. Oh iya, tapi ingat, main di sekitar rumah saja ya. Iya, Bu. Akhirnya, mendengar kata-kata ibunya tadi, ia hanya bermain di depan rumah saja. Di tengah keasikannya bermain, tiba-tiba ada seorang pedagang wanita yang menawarkan makanan kepadanya. Oh, itu permen ya? Ibuku tidak mengizinkan aku untuk makan makanan seperti itu. Itu banyak pengawet, pemanis, dan pewarna. Lagi pula aku tidak punya uang. Maaf ya. Oh, kalau kau mau, kau tidak usah bayar. Kau bisa makan ini di rumahku. Jadi, ibumu tidak akan tahu. Bagaimana? Tanpa berpikir panjang, Bayi pun menerima tawaran wanita itu dan melupakan pesan ibunya tadi. Sesampainya mereka di sebuah rumah di tengah hutan, wanita itu terus mendesak Bayi agar cepat melahap permen yang telah diberikannya. Tapi Bayi ingat pesan ibunya. Dia harus membaca doa terlebih dahulu sebelum makan sesuatu. Sampai permen itu habis, Bayi pun tak kunjung tertidur. Padahal wanita itu sudah membubuhi ramuan pada permen yang bertujuan agar siapapun yang memakannya dapat tertidur pulas. Wanita itu tidak mau membuang waktu terlalu lama. Ia segera mengambil seutas tali lalu mengikat Bayi erat-erat. Bayi pun terkejut. Ternyata wanita itu berubah menjadi seorang penyihir. Akan memanggangmu setelah ini dan akan memakanmu malam nanti. Kenapa kau suka makan anak-anak? Kenapa kau tidak makan sayur saja? Itu lebih sehat. Sayur? Apa kau bilang sayur? Itu tidak lezat. Aku lebih suka anak-anak, lebih gurih dan manis. Apa kau yakin ingin menyantapku? Aku tidak pernah makan makanan dengan penyedap rasa. Aku hanya makan sayur dan buah. Apa kau yakin tubuhku akan segurih yang kau bayangkan? Lagi pula, aku tidak pernah makan makanan dengan pemanis buatan seperti coklat, permen. Apa kau yakin kalau tubuhku akan semanis yang kau kira? Hah? Iya kah? Iya. Akan tidak mudah matang dan tidak cepat untuk disajikan. Apa kau tetap ingin memakanku? Benar juga kata anak ini. Aku akan banyak menghabiskan waktu dan kayu bakarku untuk membuatnya matang. Lagi pula, dia hanya suka makan sayur dan buah. Itu tidak enak, aku tidak suka sayur. Lebih baik aku mencari anak lain saja yang suka makan makanan cepat saji yang penuh penyedap rasa dan pemanis buatan.
Tentu saja rasanya akan lebih gurih dan manis. Karena kecerdikan baik, akhirnya sang penyihir tidak jadi memakannya. Penyihir pun melepaskan tali yang mengikat baik, dan baik pun segera pulang ke rumah. Dari dongeng yang kakak ceritakan tadi adik-adik, kita dapat mempelajari bahwa yang pertama, kita harus mau makan makanan yang bergizi seperti sayuran, buah-buahan, ikan, dan lain-lain. Dan juga kita harus meninggalkan makanan cepat saji yang banyak penyedap rasa, pengawet, dan pemanis buatan, karena itu tidak sehat. Yang kedua, kita harus mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua kita. Karena jika kita melanggarnya, kita akan mendapatkan masalah yang besar. Yang ketiga, kita harus membaca doa terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, termasuk ketika ingin makan. Dan yang terakhir, kita harus tetap tenang ketika menghadapi suatu masalah besar. Karena ketika kita dalam keadaan tenang, kita dapat berpikir jernih untuk mendapatkan solusi yang terbaik.